Kapolsek Taman Sari AKBP Ruli Indrawijayanto dengan didampingi Wakapolsek Kompol Alsyahendra dan para kanit, pimpin apel gabungan empat pilar dalam rangka antisipasi guantipmas dan sahur on the road di wilayah hukum Taman Sari. Adapun kegiatan yang dilaksanakan setelah apel adalah melaksanakan patroli skala besar di lokasi rawan guantipmas, lakukan penyekatan antisipasi sahur on the road di Taman Lapang Ketapang dan Taman Lapang Olimo, serta melakukan antisipasi tawuran remaja selama bulan suci Ramadan. Demikian laporan oleh Babin Mapar, Aibtu Sumarno, Salam Tribrata.